Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Sekarang tanggal 20 Agustus 2023. Sudah lama ini tidak kita lihat. Mungkin ada seminggu enggak kita lihat. Bunganya belakang tuh, lihat. Ih, cantik bunganya. Timunnya iya wis akeh kok dipet. Sudah seminggu enggak kita sambangi ini kebun. Ternyata kita udah pesimis ya tadinya, karena kering nggak kita siram dan nggak ada hujan. Ternyata bagus. Ini kita petik jasim 6 ikat saja. Gede jasimnya. Ya cukup burung ya. Kue kainnya kue bibit apa seledri karo wortel api-api banget. Semayanya udah bagus, harusnya sudah pindah tanam. Nanti kita aktifkan lagi ke sini untuk nanam seledri sama wortel. Ini tanaman wortelnya juga gede-gede. Ini wortel lama. Berapa ya? 70 hari apa ya? Apa 80? Baru keluar umbi. Oke, cukup burungnya. Coba sudah dulu diikat dulu biar enggak kebanyakan tipos ya kena ya? Bang racing dulu ya Pak ya. Iya, alhamdulillah ini timunya iya enggak pernah disiram gemuk ya, tapi kurang panjang karena kurang air. Kemarin kita metik berapa? 3 ya? Kemarin dulu. Nih, kurang air kayak gini. Buat lalap ini walaupun gede tapi masih muda. Metik gede bae apa pet kabeh? Nek ora yang kuat tua. Wis wayahe. Timune. Senang. Iya, alhamdulillah. Ini dia. Dapat berapa ini ya? Banyak bro. Ini yang di bawah. Ini ke atas masih banyak. Ini mana ini? Terus ke atas. Aduh, ke atasnya perutung sama ulat. Ulatnya banyak. Gak apa-apa, biarkan ulat juga makan. Udah tua ini. Udah gede-gede. Udah, timun. Tinggal lihat cabai. Cabainya ini sudah mulai bunga. Kecil-kecil cabai rawit, mulai ada hama juga. Nah ya, ini tadi seledri. Seledrinya udah siap pindah tanam. Ini udah gede-gede daunnya. Ini barusan kita siram jadi kayak rubuh. Ini wortelnya juga udah gede-gede, mantap ini. Nah ini cabainya udah mulai berbunga, bawahnya kangkung, tapi ya itu karena kurang siram. Ubi singkong kayak nggak gawe direbus pakai sambal besok enak mak. Jadi sing dipet siji apa ya, kayak kan wite loro sekwe kan pange loro pas siji.
sing dhuwure nuduk. Kilok anu tukulan. Kena hama. Tinggal kita siram. Nah hama sih. Nah hama apa kurang air? Kurang air juga ini. Harusnya mantep ini. Nanti tinggal kita siram. Ini kan banyak sekali buahnya. Wah. Kering kerontang. Kering kerontang. Bismillah. Matang dong iya. Tuh matang ya, Bu. Mandan. Bismillahirrahmanirrahim. Ciplukan, Bro. Kalau yang di rumah gede-gede manis-manis. Ini juga manis. Banyak. Ini refugia juga, jasim yang sampai berbunga. Manisnya luar biasa. Besok panen Lombok akeh. Tidak undil wis. Manis banget di pelukane. Yakin. Refugia. Biar cantik. Ya, meneh pira? 2000. Ya Allah. Meneh gane 2000. Wah. Ora mundak-mundak sasine mbok janganan sih. Mbok siki langkah janganan anu ora naudan langkah bakul sayur kudune larang iki yang nang pasar gede seundil ki 5000 ini kalau di pasar besar 5000 ini ya cairan yang paling enggak kalau dari kita 3000 lah masa segini ya banyak apple segel lagi organik lagi wes cukup burung ding ya wes Teluman nih, cari yang baik. Oke, alhamdulillah. Sorry hari ini kegiatannya udah petik-petik, udah lihat-lihat. Nanti siram secukupnya. Besok kita kembali lagi, kita aktifkan lagi nih nanam-nanam seledri sama wortel dan nyiram, utamanya nyiram. Oke, semoga ada manfaatnya. Oh ya, bagi teman-teman yang kepengen tanya-tanya tentang berkebun organik sayuran ya. Bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita akan coba jawab semampu kita. Lalu kita bahas bareng-bareng. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.